Diura ni. Kereta suruh tunggu kat sini. Kaki travel ke mana? Ke Bangkok, Thailand. Kali ni kita sama dengan Syuk dan Jana. Jom ikut kita explore. Bangkok, Thailand. Salah satu daripada destinasi dekat Asia Tenggara ni yang aku suka. Kali terakhir aku datang Bangkok ni, aku rasa 7-8 tahun lepas kot. Banyak jugalah dah berubah. Pilihan makanan halal pun dah makin banyak. Macam-macam lah korang boleh cuba. Selain daripada makanan halal, tempat-tempat nak melawat dan tempat-tempat shopping kat sini pun best. Harga masih affordable walaupun kita convert kepada duit kita yang tak berapa nak tinggi sangat sekarang ni kan. Since dah lama tak datang sini, so aku decide untuk ajak Akilah dan tim kaki driver yang lain untuk buat konten dekat sini pula. Tapi kali ni kita ajak sekali Syuk Nat Channel untuk explore dan buat konten sama-sama dekat Bangkok. Flight kita ni sebenarnya petang, tapi biasalah AirAsia punya reschedule dah gelap baru kita sampai dekat Don Mueang International Airport. Sebenarnya dekat Bangkok ni ada dua airport tau. Kalau korang naik AirAsia ataupun Batik Air, korang akan turun dekat airport Don Mueang ni. Tapi kalau korang naik Malaysia Airlines ataupun Thai Airways, korang akan turun dekat airport lagi satu. Lepas dah settle immigration dengan ambil luggage, korang keluar-keluar je ada banyak kedai-kedai jual SIM card kat sini. So kalau nak beli SIM card Thailand tu, boleh terus beli je kat sini. Daripada airport nak ke bandar, kita orang pakai boat. Bolt ni apps e-hailing macam Grab juga. Cumanya bila aku compare-compare harga dia, dia lebih murah daripada Grab. So kita banyak pakai Bolt lah. Perut pun dah lapar, so kita terus pergi makan dekat kedai Abang Samad ataupun Samad Muslim Food. Bagi aku, makanan dekat sini sedap dan harganya pun berpatutan. Kalau korang tengok seafood tom yum size medium yang kita order ni, yang udang galah besar-besar tu, harga dia 250 baht sahaja. Ha, ni Abang Samad. Dia boleh cakap Melayu. Jom kita interview dia sikit. Assalamualaikum, saya Samad. Tokek kedai Samad Muslim Food di Bangkok. Makanan special itu ikan. Ikan lat plik. Sama sotong telur masin. Tapi dalam menu ni, saya punya resipi sendiri semua. Tiap-tiap hari buka, tapi pagi buka pukul 9 pagi. Breakfast menu ada sini Thailand. Selalu makan nasi saya. Nasi goreng ke, ada roti canai goreng, roti susu, roti cream curry. Tutup pukul 10. Ataupun tutup pukul 10 lah. Lepas makan, kita order bolt untuk bawa kita orang pergi check-in dekat Almeros Hotel. Tapi masa tu dah gelap kan, so yang aku belanja korang ni di waktu siang lah ya. Eh dah lah, asyik aku je bebel, baik Kila pula sambung. Hai guys, hari ni Kila nak bawa korang ke hotel halal yang pertama di Bangkok. So semua memang overall halal tau, daripada segi bilik ke makan ke apa ke semua. Ni bukan Muslim friendly tau, memang betul-betul fully halal, halal setipat. So jom Kila bawa korang tour kat dalam. Okay guys, bilik pertama yang kita nak tunjuk dekat korang adalah bilik superior. Yang ni superior twin. Korang boleh pilih sama ada nak twin ataupun king. Bilik dia boleh tahan luas guys. Lebih kurang 30 square meter. Macam tu. So dia sangat-sangat memberi kemudahan kepada Muslim. Tengok, dia sediakan kiblat, sejadah untuk korang. Dah siap-siap dah ada. Laci ni ada Al-Quran. Superior ni pula dia ada dua jenis, sama ada superior yang biasa ataupun superior city view. City view ni dia terletak pada tingkat 9 hingga 12. So dia lebih tinggi sikit. So korang boleh nampak lah view bandaraya Bangkok ni. So harga lebih kurang starting from 1,500 baht. Tapi harga berubah-ubah lah ikut occupancy rate dia kan. So itu sahaja untuk episod yang pertama ni. InsyaAllah dia akan ada episod kedua. So korang tunggu je lah ya. 120 for 1 so 160 baht. Jadi lah. Kau tak sah.
Tak sungkan.